Halo semuanya, di video kali ini cara kita menggunakan foto beruntun atau cara foto beruntun di HP Samsung. Untuk cara foto beruntun itu cukup mudah ya teman-teman ya. Untuk foto beruntun misalnya seperti ini, kita buka kamera, kemudian kita tekan setting di sini. Nah, di sini dia setahu saya itu ini tidak ada yang tulisannya foto beruntun. Nah, tetapi kita bisa menggunakan foto beruntun ya. Jadi caranya bisa teman-teman lihat ya. Di sini kalau foto beruntun disarankan penyimpanan ke internal saja ya, biar hasil lebih maksimal. Kita tekan lama di bagian sini, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini dia sudah foto beruntun tuh, ada belasan foto, ada 22 tadi ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini kita tekan yang di bagian lingkar putih sini ya. Nih, di lingkar putih sini kita tekan lama. Kita sambil tekan, sambil geser ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, ya saya ulangi lagi, kita tekan, geser ke bawah. Tuh. Kalau dia sudah berjalan seperti itu, 14, 15, dan sampai 20 tadi, itu artinya dia sudah menyimpan tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah foto beruntun di HP Samsung. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman coba saja di HP yang teman-teman gunakan.